Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ketahui bahwasanya tidak ada suatu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melainkan dia adalah nikmat al-istiqamah di dalam keimanan dan keislaman. Karena tentunya tanpa istiqamah seseorang dia tidak akan bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa istiqamah seseorang di dalam keimanan dan keislaman, maka tentunya seseorang dia tidak akan bisa kembali ke kampung halamannya, yaitu jannatullah yang dipenuhi dengan berbagai macam nikmat. Karena tidaklah suatu amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam syurganya Allah melainkan hanyalah al-istiqamah. Maka tentunya menjaga keistiqamahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini merupakan suatu hal yang sangat berat untuk dilakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, apa yang menyebabkan rambut beliau itu cepat beruban? Kalau kita ditanya apa yang menyebabkan rambut kita cepat beruban, kalau bapak-bapak jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Pengen kawin lagi gak diizinin nama istrinya, beruban ya. Kalau ibu-ibu ditanya kenapa rambutnya cepat beruban, jawabannya apa? Mikirin ini, uang kontrakan naik, gaji suami kecil lah tuh. Hah? Beruban akhirnya rambutnya. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan rambutmu cepat beruban? Apa kata Rasulullah? Tidaklah yang menyebabkan rambutku ini cepat beruban melainkan aku memikirkan surat Hud ayat yang ke-112 dan yang semisal dengannya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Yakni istiqamahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepada dirimu, masyaallah. Maka tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang berupa keistiqamahan, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa dikumpulkan kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini untuk melaksanakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim, yaitu salat maghrib fil masjid. Dengan keistiqomahan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan
untuk bisa menjaga ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Karena tentunya al-istiqamah di dalam keimanan dan keislaman ini merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ittaqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai engkau meninggalkan dunia ini kecuali engkau dalam keadaan istiqamah di dalam keimanan, kecuali engkau istiqamah di dalam Islam. Maka tentunya penting bagi kita untuk senantiasa menjaga keistiqamahan di dalam setiap amalan-amalan ibadah kita. Wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga keistiqamahan di dalam keimanan dan keislaman. Dan tentunya suatu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hambanya dengan cara istiqamah. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbad-din ilallahi ma adwamuha sahibuhu wa in dhalla." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama yang paling dicintai Allah, ai maknanya ibadah yang paling dicintai Allah, yaitu ma adwamuha, yang dimana pelakunya melakukannya secara kontinu, wa in dhalla, meskipun hanya sedikit, ya. Taklim seminggu sekali enggak apa-apa. Yang penting apa? Istiqomah. Ya, menjalankan ibadah wajib saja. Puasa, zakat, ya, salat wajib, ya. Tidak mengapa asalkan dia istiqomah. Ya, karena tentunya yang menyebabkan seorang hamba dia dimasukkan ke dalam syurganya Allah yaitu karena sebab keistiqomah. Maka penting bagi kita ayuhal ikhwah untuk senantiasa menjaga keistiqomahan di dalam segala hal, baik di dalam amalan-amalan kebaikan ataupun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu hendaknya kita untuk senantiasa memuji Allah dan memanjatkan rasa syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan kepada kita keistiqomahan pada keimanan dan keislaman sampai pada detik ini. Dan alhamdulillah, selain nikmat istiqamah di dalam keimanan dan keislaman, Allah juga masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa istiqamah di dalam majlisul ilmu. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat muhimmah, sangat penting. Karena tentunya kita ketahui, tidaklah yang namanya al-ilmu ini merupakan suatu hal yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Allah. Yang namanya ilmu ini merupakan salah satu bentuk hidayah Allah yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan itu ada pada diri mereka. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ai barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, ai maknanya Allah Subhanahu wa taala jaga dirinya untuk tetap istiqamah di dalam jalan yang lurus, untuk tetap istiqamah di dalam hidayah Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala yufaqihu fid din, Allah akan pahamkan dirinya tentang syariat Islam ini. Allah akan pahamkan dirinya tentang dinul Islam. Dan tentunya memahami syariat Islam itu bukan hanya sekedar seseorang dia mempelajari Al-Quran, bukan hanya sekedar seseorang dia mempelajari ilmu fikih, bukan hanya sekedar seseorang mempelajari ilmu tafsir, tetapi memahami dinul Islam itu juga seseorang dia mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya dua sumber hukum utama yang ada di dalam Islam
yaitu adalah kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Yang dimana jika seseorang dia memegangnya, dia jadikan pedoman di dalam hidupnya, maka tentunya dia tidak akan pernah tersesatkan dan terpalingkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga oleh Imam Malik dan Al-Baihaqi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadallu abadan, kalian enggak akan pernah tersesat selamanya, idza tamassaktum bihima, kalau kalian memegang keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali di dalam majelis ulama, dan masih diberikan kesempatan untuk bisa mengetahui apa saja sih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ada di hadapan kita yaitu adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad ini dikarang oleh siapa? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengarang kitab. Siapa yang mengarang kitab Adabul Mufrad? Imam Bukhari. Imam Bukhari ini ya, masyaallah, salah satu ulama yang banyak sekali menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain kitab beliau yang utama yaitu kitab Sahih Bukhari, beliau juga menyusun atau menulis kitab yang berjudul Adabul Mufrad. Yang di mana isinya ini adalah tentang apa? Tentang akhlak Islam. Tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita pelajari pelajaran ini? Karena pelajaran akhlak ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Setiap agama itu pasti mengajarkan yang namanya akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, "Inna likullidin," sesungguhnya di setiap agama itu khuluqan, pastilah mengajarkan adab-adab dan akhlak. Dan setiap agama itu pasti akan mengajarkan kepada pemeluknya tentang akhlak yang karimah, akhlak yang baik, akhlak yang utama. Begitu juga Islam. Islam mengajarkan kita agar senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah afan, dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu li utammi masalihal akhlaq." Hanya saja aku ini diutus ke tengah-tengah umat, yaitu itu apa? Untuk menyempurnakan akhlak mereka. Maka pelajaran ini juga merupakan salah satu pelajaran yang hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Karena tentunya sebagai seorang muslim malu, dia menganggap dirinya muslim, dia menganggap dirinya sebagai umatnya Nabi Muhammad, dia menganggap dirinya sebagai orang yang berpedoman di atas Al-Quran wa Sunnah, tetapi akhlaknya bukan akhlak Islam, akhlaknya bukan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya bukan akhlak Al-Quran. Dan ini di zaman kita banyak sekali kaum muslimun yang mereka menganggap diri mereka sebagai pengikutnya Nabi, sebagai seorang muslim, tetapi akhlaknya adalah akhlak-akhlak jahiliyah wa iyadzubillah. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari kitab ini. Dan alhamdulillah pada pertemuan minggu yang lalu ya, atau bisa dikatakan bulan yang lalu ya, kita telah masuk pada bab yang pertama. Dan kita masih berada di dalam bab yang pertama. Betul ya? Terakhir kita sempat membahas tentang hadis yang pertama, betul tidak? Ini seingatan. Belum ya? Baru membaca nama babnya doang. Hah? Biografi dulu. Oh, masyaallah. Baik ya. Sebenarnya Anda ngetes. Pada perhatian enggak minggu lalu? Ya, taib, barakallahu fikum. Ya, berarti hari ini sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan mulai masuk ke dalam bab yang pertama yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad. Masyaallah. Qala al-Imam Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari,
bab ma jaa fi qawlihi ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husnan, surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Masya Allah. Bab tentang apa-apa yang datang dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, yaitu wa wasainal insana biwalidayhi husnan, dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidaini atau biwalidayhi husnan, yaitu terhadap kedua orang tuanya hendaknya dia berbuat baik. Masya Allah. Sebenarnya di bab pertama ini wajib penting bagi setiap kita membawa anak-anak kita, ya. Ajak anaknya pergi kajian, ajak istrinya pergi kajian. Kenapa? Karena kita sebagai laki-laki, kita ini pemimpin. Kita punya tanggung jawab yang besar terhadap orang yang kita pimpin. Yaitu apa? Menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari yang namanya siksa api neraka. Salah satu penjagaan kita terhadap keluarga kita agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang akan menyeret mereka ke dalam neraka jahanam, yaitu apa? Yaitu dengan cara mendidik mereka, membiasakan mereka datang ke majlisul ilm. Jangan sampai bapaknya lagi taklim, ibunya lagi taklim, anaknya keluyuran, gadisnya dibawa sama laki-laki yang bukan mahram. Dan ini fenomena yang terjadi di zaman kita. Akhirnya nanti anak gadisnya lebih mengikuti perkataan ya pacarnya daripada perkataan kedua orang tuanya. Ya, kenapa? Karena orang tuanya enggak pernah mengajarkan kepada dirinya apa? Agama Islam yang benar. Tidak pernah mengajarkan Al-Qur'an was sunnah. Padahal ini merupakan tanggung jawab kedua orang tua agar senantiasa menjaga anak-anaknya, keluarganya agar jangan sampai terseret ke dalam neraka jahanam. Maka kalau misalkan taklim, apalagi taklimnya berkaitan tentang adab dan akhlak, maka ajak anak-anak kita, ya. Agar apa? Agar mereka nanti tumbuh menjadi seorang pemuda-pemudi Islam yang memiliki akhlak Islam. Kalau kita ajak dia ke kajian, dia belajar adab, belajar akhlak, tentunya buahnya yang menikmati siapa? Kita sendiri. Dia nantinya pasti akan menjadi anak-anak yang soleh. Dia pasti akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dia pasti akan menjadi anak-anak yang senantiasa ingat kepada kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah meninggalkan dunia. Dan inilah yang disebut sebagai amal jariah, amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun seseorang dia telah meninggal dunia. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu." Kalau manusia itu telah meninggalkan dunia, terputus hubungannya dengan dunia, maka ya, terputuslah semua perkaranya kecuali tiga perkara. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ai ilmu yang berkaitan tentang syariat Islam, yang dia ajarkan sama anaknya, dia ajarkan sama istrinya, dia bimbing anaknya, dia bimbing istrinya, atau dia ajarkan kepada kaum muslimun atau tetangganya atau keluarganya. Kemudian setelah itu anaknya mengajarkan lagi kepada anaknya, ya tetangganya mengajarkan lagi kepada tetangganya. Ini ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mubarakah, yang ketika seorang dia mengucapkannya, mengajarkannya kepada saudaranya, meskipun dia telah meninggal dunia, kalau ilmunya terus diajarkan, maka tentunya dia akan mendapatkan aliran dari pahala tersebut. Masya Allah. Ngajak anaknya pergi taklim, anaknya dengarkan, oh iya saya harus jadi anak yang soleh. Setelah orang tuanya meninggal, anaknya mengajarkan kepada anaknya lagi, kamu harus jadi anak yang soleh. Ya waktu dulu aku diajarin oleh orang tuaku supaya jadi anak yang soleh. Diajarin terus. Ya. Kemudian yang terakhir adalah waladun salih yad'ulah, ay anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan gak mungkin seorang anak
ya, dia mau mendoakan kedua orang tuanya kecuali anak itu menjadi anak yang soleh. Coba saja, ya, kalau misalkan kita tidak bimbing anak kita, tidak didik anak kita dengan pengetahuan agama, pasti, ya, kita masih hidup saja belum tentu didoakan sama dia. Apalagi kalau kita sudah meninggal. Tetapi kalau kita bimbing anak kita dengan ilmu agama, kita bimbing anak kita dengan akhlak Islam, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti jangan kita minta dia mendoakan kita, sudah dia akan mendoakan kita sendiri. Baik dalam keadaan kita masih hidup, terlebih lagi ketika kita sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena tentunya tidaklah seorang anak itu akan ingat kepada orang tuanya kecuali dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak ingat sama Allah, bagaimana dia bisa ingat sama orang tuanya? Ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa mengajak anak-anak kita duduk bermajelis ilmu, terutama mempelajari akhlak dan adab Islam. Masya Allah. Dan di dalam bab yang pertama ini, Al-Imam Bukhari beliau membawakan bab yang paling utama tentang akhlak seorang hamba kepada saudaranya sesama manusia. Siapa yang paling utama? Tentunya yang paling atas dulu. Siapa? Orang tua. Jadi sebelum kita beradab dan berakhlak kepada sesama muslim, kita dituntut untuk beradab dan berakhlak kepada kedua orang tua. Bahkan ini merupakan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi husnan." Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada siapa? Kepada kita, Bani Adam, agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dari itu berbuat baik kepada kedua orang tua ini merupakan suatu ibadah, amalan yang tertinggi di dalam Islam. Menjaga agar orang tua kita senantiasa ridha kepada kita, bahagia, senang, cinta kepada kita, ini merupakan suatu ibadah. Membuatnya tersenyum ini juga merupakan suatu ibadah. Maka jangan sampai kita jadikan diri kita sebagai anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang durhaka gimana sih? Yaitu ketika orang tua hidup, dia gak bisa membahagiakan. Ketika orang tua meninggal, dia gak mau mendoakan. Ini anak yang durhaka. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim dia berakhlak kepada kedua orang tuanya. Disebutkan oleh Imam Bukhari hadis yang pertama, hadis yang sanadnya sahih, beliau mengatakan, haddatsana Abul Walid, telah mengabarkan kepada kami Abul Walid, qala haddatsana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, qala Al Walid bin Al Aizar, akhbarani qala sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibani yaqul حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. Berarti hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, karena kitabnya Imam Bukhari, berarti riwayatnya pastilah Imam Bukhari. Qala Abdullah berkata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilayya au ilallahi azza wa jalla. Ya, kata sahabat Abdullah, dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Abdullah bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "As-salatu ala waqtiha." Yakni seseorang dia salat pada waktunya, masyaallah. Qultu thumma ay?
Kemudian aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apalagi selain salat pada waktunya? Qala thumma birrul walidain. Kemudian engkau berbuat baik kepada kedua orang tua, masyaallah. Qultu thumma ay. Kemudian apalagi? Qala thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazaltuhu lazadani. Kata sahabat Abdullah, ya, haddatsani ay Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku bihinna dengan tiga perkara ini, yaitu salat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian jihad fi sabilillah. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, walau istazaltuhu, dan seandainya aku meminta lagi kepada Rasulullah, lazadani, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan amalan-amalan yang di mana itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Hadis ini menerangkan kepada kita, ya, atau syahid atau syawahid hadis yang menunjukkan kepada bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu di mana perkataan Rasulullah, thumma birrul walidain, kemudian engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua ini merupakan suatu hal yang diwajibkan di dalam Islam. Bahkan kewajibannya itu senantiasa digandengkan dengan yang namanya apa? Menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba menjaga adab kepada Allah? Yaitu dengan cara dia beribadah kepada Allah dan dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini cara kita beradab kepada Rabb kita. Maka dari itu beradab kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, ini selalu digandengkan dengan perintah untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah untuk beradab kepada Allah. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau apa? Engkau berbuat baik, dan ini adab kepada kedua orang tua. Disebutkan juga di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabb kalian telah mewasiatkan atau menetapkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada dirinya semata. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Masya Allah. Karena tentunya berbuat baik kepada kedua orang tua ini merupakan amrun makruh, perintah yang dituntut bagi setiap muslim untuk jangan sampai mereka meninggalkannya. Dan di dalam hadis ini disebutkan dengan apa? Dengan perintah untuk senantiasa menjaga salat. Ya. Dan menjaga salat, salat ini merupakan ibadah yang sangat penting. Sampai-sampai di dalam Islam yang namanya as-salat ini termasuk dari salah satu ibadah yang menjadi apa? Menjadi tiangnya agama, fondasinya agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima pilar, lima fondasi. Yang pertama adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama seorang dia mengucapkan syahadat, dia menjaga syahadatnya, dia menjalankan konsekuensinya, dia menjalankan realisasi dari syahadatnya. Kemudian yang kedua apa? Wa tuqimus shalah, dia salat wajib. Dan salat wajib pada waktunya ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika seorang telah dipanggil oleh muadzin agar mereka datang ke masjid, jangan ditunda-tunda. Terkadang kita begitu. Ya, kalau ibu-ibu lagi masak misalkan, tanggung
masak sebentar lagi, akhirnya kelewatan sholat pada waktunya. Bapak-bapak juga begitu, kadang lagi kerja dipanggil adzan, aduh sebentar lagi dah. Nah, ini adalah syaitan yang senantiasa merayu Bani Adam agar apa? Agar meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia menunda salatnya. Padahal salat di awal waktu, salat pada waktunya, ini merupakan salah satu ibadah yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Lalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau berbuat baik kepada kedua orang tua mendatangkan kecintaan kepada Allah, ya, atau mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya, maka tentunya orang yang dia durhaka kepada orang tuanya, maka pastilah dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang senantiasa dermawan. Ai jawad, ini merupakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam atsar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha jawad, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah orang yang paling dermawan. Begitu juga di dalam menyampaikan al-haq dan di dalam menyampaikan ilmu. Maka dari itu sahabat Abdullah, beliau mengatakan, ya, walau istazadatuhu lazadani, kalau misalkan aku minta tambah kepada Rasulullah, pasti Rasulullah itu akan menambahkan wasiat, menambahkan nasihat yang aku minta. Dan ini merupakan salah satu bentuk kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam apa? Di dalam menyampaikan ilmu. Masya Allah. Ya. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Bukhari di dalam hadis yang kedua, hadis yang sanadnya hasan li ghairi. Ya. Hasan li ghairi itu maknanya apa? Ada yang tahu enggak? Apa maknanya hadis yang hasan li ghairi sanadnya? Ada yang tahu? Jadi di dalam hadis, ya, karena kita mempelajari hadis Rasulullah, kita harus tahu di dalam hadis ada hadis yang disebut hadis yang sahih. Ya. Ini yang pertama, derajat yang paling tinggi adalah yang sahih. Yang kedua, turun derajatnya, hadisnya apa jadinya? Hasan. Ya. Hadis hasan ini biasanya di dalam sanadnya itu ada rawi-rawi, ya, yang mungkin hafalannya kurang baik, ya, atau terbalik-balik, ya, di akhir hidupnya ketika diambil hadis, ya, atau dia tidak menjaga muru'ah kehormatannya, atau yang semisalnya, ya, ada salah satu rawinya yang mungkin kadzab, pendusta, atau rancu. Nah, ini hadis yang apa? Hadis yang hasan. Jadi dia enggak bisa sampai pada derajat sahih. Kenapa? Karena ada rawi-rawinya yang salah satunya ada yang kurang baik. Ya, jadi turun derajatnya jadi hasan, ya. Kemudian setelah hasan itu ada hadis yang apa? Hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif ini ya sudah, yang enggak bisa lagi ditolerir kecacatan hadisnya dari sisi sanad atau dari sisi matannya. Ada hadis yang pendusta, ada hadis yang dia sebenarnya tidak mendapatkan hadis ini dari gurunya, tapi dia mengaku mendapatkannya, maka hadisnya turun derajatnya jadi dhaif, ya. Kemudian setelah itu, dari hadis yang dhaif ini, kalau ada hadis-hadis yang sahih yang semakna dengannya, atau ada hadis dari jalur riwayat yang lain, hadisnya sama tapi jalur riwayatnya yang lain, ya, kemudian apa? Menunjukkan hadis ini sahih, maka hadis yang dhaif ini bisa naik derajatnya. Jadi apa? Jadi hasan li ghairi, li ghairi. Eh, dia naik derajatnya jadi hadis yang hasan karena sebab yang selainnya. Karena sebab ada hadis-hadis yang lain yang sanadnya sahih. Nah, ini hadis hasan li ghairi, li ghairi. Dan termasuk di dalamnya hadis ini. Hadis yang kedua di dalam bab ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Karena tidak semua hadis sahih, ya, oleh Imam Bukhari dimasukkan di dalam kitab ini. Al-Imam Bukhari, beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih di dalam Sahih Bukhari. Adapun di dalam kitab-kitab beliau yang lainnya, termasuk di dalamnya kitab Adabul Mufrad, nanti ada yang hadisnya dhaif, ada yang hadisnya hasan digairi. Termasuk salah satunya hadis ini. Berkata Al-Imam Bukhari, hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah,
Qala hadatsana Ya'la ibnu Atha an abihi, dari bapaknya, an Abdullah bin Amrin, dari Abdullah ibnu Amrin, qala ridha rabbi fi ridha alwalidi wa sakhatu rabbi fi sakhatil walidi. Masyaallah. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amrin. Ayo bahwasannya Abdullah bin Amrin, beliau mengatakan ridha rabbi, ya, ridhonya Rabb fi ridha alwalidi, yaitu bersamaan dengan ridhonya kedua orang tua. Wa sakhatu rabbi fi sakhatil walidi, dan murkanya Allah atau ya bersamaan dengan murkanya kedua orang tua. Masyaallah. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya kita untuk senantiasa apa? Menjaga perasaan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita meninggalkan mereka berdua dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka tidak ridho terhadap kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di mana kedua orang tua kita itu tidak ridho. Ya, karena tentunya keberkahan yang dilakukan oleh seseorang itu bersamaan dengan ridhonya orang tua. Kenapa? Karena kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Kalau Allah ridho, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dari setiap langkah yang dilakukan oleh seorang anak. Ya. Kalau ibunya ridho, anaknya untuk senantiasa belajar di pondok pesantren, pastilah akan diberikan kemudahan. Ya. Karena yang namanya keridhaan seorang orang tua ini termasuk di dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Murkanya orang tua itu bersamaan dengan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita membuat kedua orang tua kita marah kepada kita. Meskipun pada hal yang kecil. Karena tentunya kemarahan orang tua ini akan mendatangkan apa? Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah murka kepada hambanya, Allah tidak akan menjadi pelindung bagi dirinya. Dan tentunya Allah akan memberikan jalan yang sulit dari setiap jalan yang dia lalui. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mencari keridhaan ya kedua orang tua kita, dan menjaga diri kita agar jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Karena yang namanya ya berbuat baik kepada kedua orang tua ini termasuk dari syariat yang ada di dalam syariat Islam. Kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga hati kedua orang tua kita. Jangan sampai hatinya tersakiti, jangan sampai lisannya keluar doa yang tidak kita inginkan. Ya, karena tentunya jika seorang orang tua dia berdoa kepada Allah, maka tentunya doanya itu akan diijabah. Doanya orang tua kepada anaknya itu akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya thalathud da'awat, ada tiga orang yang berdoa, ya la syakka fihinna, ya mustajabat la syakka fihinna, dia pasti akan diijabah dan enggak ada keraguan lagi, pasti akan diijabah oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama, ya, doanya orang tua alwalidu ala waladi, doanya kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian doanya seorang musafir, kemudian doanya orang yang terzalimi. Maka dari itu kita kalau jadi orang tua, kalau misalkan kita sakit hati kepada anak kita, jangan sampai kita berkata sesuatu yang buruk terhadap anak kita. Kenapa? Takutnya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'iyadzubillah. Ya. Kalau kita marah sama anak kita, maka andainya kita tetap menjaga lisan kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai keluar dari lisan ini perkataan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah nantinya. Karena tentunya ridhonya kita sebagai orang tua itu bersamaan dengan ridhonya Allah. Murkanya kita sebagai orang tua bersamaan dengan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang anak juga begitu, jangan sampai membuat orang tuanya marah sampai marahnya itu ya melebihi batas. Ya, terkadang seorang anak itu ya kalau dia sudah agak dewasa sedikit ya biasanya dia lebih condong untuk durhaka kepada kedua orang tua. Kalau dibilangin sama orang tuanya jangan keluar malam, dia pasti akan apa? Melawan. Ya, jangan sampai ya kita sebagai anak mendapatkan doa keburukan dari kedua orang tua kita. Doa orang tua kita. Kenapa? Karena yang namanya doanya orang tua itu pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga, berkata Al-Imam Bukhari, hadis yang sanadnya hasan. Qala, beliau berkata, afan, ini sudah bab yang baru. Ya, jadi di dalam bab yang pertama ini hanya terdiri dari dua hadis, yaitu hadis yang menerangkan tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan hadis yang kedua menerangkan bahwasannya ridhonya Allah bersama dengan ridhonya orang tua, dan juga ya murkanya Allah bersama dengan murkanya kedua orang tua. Kemudian hadis yang kedua, ya, setelah diterangkan oleh Imam Bukhari secara umum bahwasannya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian beliau Al-Imam Bukhari memasukkannya ke dalam perkara yang khusus, yaitu bab yang kedua, beliau sebutkan babu birril ummi, bab berbuat baik kepada ibu. Ini habis waktunya, benar ya? Tayyib, jam 6 lewat? Oh salah, pantas. Astagfirullahaladzim. Tayyib, barakallahu fikum, berarti pas ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang ke yang kedua, bab tentang berbuat baik kepada ibu. Ah, makanya ibu-ibu nih anaknya dibawa ya, biar jadi anak yang soleh, ajak duduk ya, biar tahu gimana caranya beradab kepada kedua orang tua. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang Al-Qur'an, akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.